Saya dalam kapasitas pribadi saya baru saja selesai proses pemberian pernyataan di KPK. Selama sekian waktu saya telah menjawab 59 pertanyaan, mencakupi segala hal, dan saya memberikan semuanya itu dengan penuh kooperatif dan mendukung KPK dengan prosesnya. Saya sungguh apresiasi sikap KPK itu yang begitu profesional dan ramah. Itu saya sangat apresiasi. Selanjutnya saya akan terus kooperatif dan mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya, dan setiap saat pun saya bersedia untuk memberikan pernyataan lagi. Nah, izinkan saya juga menyampaikan pribadi, tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi yang sedang dibicarakan. Itu saja yang saya bisa memberikan pernyataan, dan selanjutnya silakan bertanya dengan KPK. Nah, tadi ada pertanyaan juga, apakah saya ada bertemu dengan Ibu Bupati? Benar, saya ada bertemu sekali dengan Ibu Bupati, yaitu pada saat beliau baru saja melahirkan. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau. Kebetulan saya berada di Lipo Cikarang, diberitahu bahwa beliau baru melahirkan. Saya pertama kali baru tahu bahwa bupati itu adalah seorang ibu wanita. Nah, karena itu waktu saya diajak untuk mampir, hanya sekedar mengucapkan selamat saja, saya mampir ke rumah beliau, mengucapkan selamat, tidak ada pembicaraan lain. Tidak ada pembicaraan izin, tidak ada pembicaraan mengenai bisnis atau apapun dengan beliau. Nah, itu yang sudah saya juga memberikan kejadian itu. Kapan, Pak? Pak, itu adalah akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Desember ya, Pak? Terima kasih ya, saudara-saudara. Mohon izin. Tolong, Pak. Lagi jalan. Lagi jalan. Pak, sendiri ya, Pak? Kalau Pak, Pak Jep. Pak, jangan di depannya, Pak. Pak, jangan di depan. Pak, jangan bahas Mekarta itu enggak benar, Pak, ya? Pak, itu enggak benar ya, Pak Jep? Jalan.